Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see us. Oke, selamat datang di channel gua VaisRT. Dan di video kali ini gua nggak ngelanjutin konten series dari DL Road to BGL ya. Di video kali ini gua pengen bagi tutorial lagi ke kalian semua karena ini sesuai dari request juga ya. Banyak banget yang minta, "Bang, bikinin dong." Oke. Akhirnya gua kembali lagi ke konten tutorial gimana caranya kalian membuat banner shop akun cuy ya. Kali ini akun banner shop akun atau banner toko akun ya. Sebelumnya gua udah pernah bikin banner kayak promosi word atau banner kayak yang lainnya, banner kasino. Kalian bisa lihat aja di video gua atau di playlist gua ada di channel ini ya. Untuk playlistnya udah gua taruh di pin komentar, jadi kalian bisa lihat tuh beberapa video tutorial yang udah gua buatin. Dan ini sesuai ya dari request kalian semua, yaitu gimana caranya membuat banner toko akun ya, atau membuat banner akun. Jadi di sini gue udah nyiapin satu akun yang pengen gue jual, dan nanti gue bakalan langsung bikinin bannernya juga ya sekalian. Dan di sini buat kalian yang mau beli akun ini, gue jual ya harganya 45 DL. Jadi kalau kalian mau beli, kalian langsung aja DM ke Instagram gitu ya shop. Untuk speknya biasa aja sih ya, bisa lihat ada 12 crow token, terus ada Zeus, Snow Aura, Goblin ya kan, terus ada baju I Love Dirt, terus ada ini juga legendary case 1 ya, series 4, ada soulstone 6 ya. Nanti gue bakal ngejelasin lebih lanjut ya mengenai dari spek akun ini. Dan sebelum gue mulai ke tutorialnya, buat kalian yang mau beli WL atau DL Growtopia murah, aman dan terpercaya, langsung aja cek Instagram @gtwlshop. Nah, di situ udah tersedia banyak banget testimoni, hampir sekitar 450 lebih. Jadi kalau kalian beli di situ, kalian nggak perlu takut kena scam ya, karena udah dijamin aman cuy dan juga terpercaya. Untuk diskon dan juga bonusnya ada cuy di situ. Kalian langsung aja beli ya WL atau DL Growtopia ori di Instagram gtwlshop. Tuh tulisannya tuh kalau kalian nggak tahu. Atau buat kalian yang males, kalian bisa pencet aja linknya ada di deskripsi. Tapi by the way, akun ini udah lama tuh, sekitar 3 tahunan cuy ya, 3 tahunan akunnya udah lumayan lama. Jadi ya bagus lah, jadi kalian bisa ngedapetin Minio, Party Flower, sama Glass ya. Oke, di sini dia backpacknya ada 176 ya. Terus akun ini kebetulan belum supporter atau SSWP ya. Oke, di sini farmer role-nya dia level 3, untuk builder level 2, Surgeon level 1, dan fishing-nya level 4. Ini yang bikin mahal ya, karena dia bentar lagi level 5, kalian tinggal nge-push aja beberapa kali dan sisanya ya 0. Sebelum gua ke tutorial lah, pastiin kalian siapin dulu beberapa template atau gambar polos ya, template seperti kastil block atau apapun lah ya. Dan buat kalian yang pengen dapetin template gratis tanpa perlu nyari-nyari di Google, kalian bisa download aja aplikasi gua, linknya udah gua taruh di pin komen ya. Di aplikasi itu ada banyak banget template gratis yang bisa kalian cobain dan juga bisa kalian ambil ya templatenya. Dan pokoknya template yang gue pakai ini ada di aplikasi gue, pokoknya kalian tinggal download aja aplikasi gue ya, aplikasinya gratis cok, nggak bayar. Oke. Dan yang kedua, kalian siapin dulu aplikasi yang namanya Pixel Lab ataupun Canva. Sebenarnya aplikasi editing apapun kalian bisa, tapi itu sesuai dari selera kalian, kalian enaknya di mana ya terserah, yang penting untuk caranya sama kayak gue ya. Dan sekarang gue bakal langsung masuk ke aplikasi gue ya. Ini by the way, nanti untuk tampilan semuanya ini bakal gue ganti ya. Ini masih tuh kan masih banyak bugnya lah ya. Tuh. Dan gue bakal skip aja video ini ya, karena gue nyarinya emang agak cukup lama ya. Nah, kalau kalian pengen jual akun, nih kalian perlu beberapa gambar ini nih. Ya, ada 6 gambar. Ini adalah rolls, jadi kalian tinggal download aja.
Nah, di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian nih, karena banyak banget dari kalian semua yang gak bisa download beberapa gambar dari aplikasi gue ini. Caranya gampang banget ya. Kalian gak perlu login ke email. Ya, di sini kan ada tulisan login. Cuma kalau kalian mau masukin email gak masalah ya. Yang penting ini gak ada save datanya, jadi aman lah kalau kalian masukin email kalian. Karena ini terhubung langsung sama Google ya, bukan nama gue. Caranya gampang banget, kalian tinggal pencet nih gambar yang pengen kalian download. Setelah itu kalian pencet titik 3 di atas, kalian pencet buka jendela baru. Nah, kalian tinggal pergi aja ke Chrome. Nah, setelah itu kalian tinggal pencet aja download. Download. Di sini kalian pencet Chrome lagi ya, karena kalian download tadi Chrome. Oke, kalian pencet download lagi. Nah, otomatis dia bakalan ke download ya. Tuh, download selesai. Jadi seperti itu cuy caranya. Di sini gue bakal mencoba ngeditnya di aplikasi Canva ya, karena di video sebelumnya itu gue ngasih tutorial lah di aplikasi Pixel Lab ya. Dan gue rasa kalian bosen ya ngeditnya di aplikasi itu aja, coba dong di aplikasi lain. Oke, gue bakal ngasih tahu tutorial lah di aplikasi Canva. Dan itu gue bisa ngedit ya. Di sini kita tinggal bikin desain baru untuk ukurannya konten Instagram persegi ya. Ini gue bikin sendiri. Ya, kalau kalian bingung, kalian tinggal pencet aja ukuran khusus terus kasih 1:1 ya. Ya, kalau sudah begini kalian ke galeri. Terus kalian masukin beberapa yang sudah kalian download tadi. Di sini gue pengen ngasih backgroundnya dulu ya. Oke, gue rasa gue bakal pakai background ini. Nah, rasio aspek kita tinggal pangkas aja. 1:1 sudah digedein. Nah, jadi seperti ini hasilnya bagus ya. Kalau di Canva yang gue suka itu dia hasilnya bagus kualitasnya. Langsung kita kasih elemennya. Elemennya dibikin panjang. Nah, sebelum kalian masukin template di sini, kalian taruh dulu ya screenshot akun kalian yang pengen dijual. Setelah itu kalian menambahin template lagi ya, polos. Ini warnanya belum gue setting ya, jadi gue pengen naruh aja dulu biar kelihatannya bagus. Dan kayaknya videonya bakal gue cepetin aja, jadi kalian bisa ngikutin gue caranya ya. Untuk nambahin template-nya gampang banget sih di garis bentuk ya. Kalau kalian mau nyari, oke, pokoknya gampang banget lah. Ya, pokoknya udah lengkap banget di Canva ini untuk template-nya, jadi kalian nggak perlu pusing lah. Jadi kalian bisa lihat aja ya videonya. I'm tired of the Faking girl, you never made a sound. Oh.
seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Feel like I do right now.